Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marhen, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia dan Indonesia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berdabdu. Let's go. Come on, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Korang kena tekan butang subscribe tu sekarang sebab insyaAllah kita road to 400k subscriber dan insyaAllah mudah-mudahan video-video daripada channel aku ni terus boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So jangan lupa tekan butang subscribe now. Hoi, nampak gayanya tak habis-habis lagi isu berkenaan dengan cubaan untuk memperjuangkan golongan pelangi songsang dekat negara Islam, negara Malaysia ni. Aku dah buat video, channel YouTube Art Donovia pun dah buat video. Art Donovia sendiri ada tunjuk dekat aku yang dia dah ketengahkan isu ni kepada Kapris tapi masih lagi tak ada ulasan daripada pihak Kapris sendiri. Artis yang disebut-sebut pun tak bagi apa-apa respon dan dekat IG diorang pun masih terus degil menyokong, membackup geng-geng pelangi songsang ni. Baru-baru ni, Art Donovia, dia ada bagi aku satu video yang menunjukkan salah seorang pengamal LGBT ni. Dia macam berterima kasih kepada seorang artis yang menjadi tumpuan disebabkan beliau dengan secara lantang menyokong puak-puak songsang ni. So kita dengar sendirilah, korang dengar sendirilah apa yang nak diperkatakan oleh geng-geng pelangi songsang ni. Jom. Thank you so much Kak Nimbai Zura kerana bersuara dan memperkenalkan golongan kami yang telah lama ditindas di Malaysia ini. Selama ni tak ada orang yang ada influence nak bersuara untuk kami. Tetapi Kak Nimbai Zura dengan beraninya telah bersuara untuk kami. And for that, LGBT di Malaysia berterima kasih kepada Kak Nimbai Zura. Kami ni bukannya orang jahat. Ya? Kami ni sebenarnya harmless actually. Tetapi harmless. Kami dilayan seperti binatang. Suara kami tidak didengar oleh sesiapa. Di seluruh dunia ada LGBT, tak ada bantas. Kalau nak bukan sejarah, daripada zaman Nabi pun dah ada LGBT. What? What the f***? Wah. Oh. Wow. Kau cuba nak menunggang agama pula. Ah, mai aku nak bagi tahu hang dekat sini lah siapa tah, nama dia aku tak tahu lah, laki ke perempuan pun. Aku dah semakin confused. Okay, fine. Dia cakap wujudnya golongan dorang dekat dunia ni adalah harmless kepada masyarakat. Kau tak fikir pula dia adalah ham kepada agama kau sendiri, iaitu agama Islam. Kalau kau beragama Islam lah. Lepas tu dia cakap dia diperlakukan seperti binatang. Kenapa? Orang bagi makan friskies ke apa? Orang suruh kau berak atas pasir tu ke benda? Itu ke yang maksud kau diperlakukan seperti binatang? Lepas tu satu lagi apa benda? Wah, kau boleh sebut pula kan? Zaman Nabi Lut pun dah ada dah LGBT ni. Kenapa kau tak cerita apa yang terjadi kepada kaum Lut disebabkan oleh LGBT itu? Diorang kena azab Allah kot. Orang-orang macam ni yang buat aku panas. Sebab apa? Okey, dia nak masukkan agama dan sebagainya, tapi kau ambil benda-benda yang memenangkan kau je. Dalam Al-Quran, kalau kau nak baca, kau tak boleh ambil sepotong ayat, sepotong ayat, sepotong ayat. Kadang-kadang ayat yang kau ambil tu, ayat sebelum dia tu ada kaitan. Kenapa tak ambil pula ayat yang sebelumnya tu? Contohnya kalau macam dalam Al-Quran sendirilah, benda-benda yang diceritakan dalam Al-Quran berkenaan dengan perjuangan Nabi Lut dan apa yang terjadi dekat kaum dia lah, yang dekat terjadi dekat kota Sodom tu
kan? Ada tertulis dekat surah Al-Ankabut, surah An-Nam, surah Al-A'raf, surah Hud dan juga surah Al-A'raf. Di mana dalam surah Al-A'raf ayat 84 ada diceritakan apa terjadi pengakhirannya kepada kaum Lut dekat kota Sodom. Allah telah turunkan dorang hujan batu yang membinasakan, dan Allah bagi tahu juga, oleh itu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Sedar tak? Benda ni adalah satu kesalahan. Ini Allah cakap tau, bukan aku cakap. Jadi janganlah kau nak sedap mulut je bagi tahu, ni pun zaman Nabi Lut pun ada. Apa yang jadi dekat zaman Nabi Lut tu, ceritalah juga. Janganlah cerita benda yang menangkan kau je. Jadi kalau kau baca Al-Quran, kau ambil, kau baca, kau cuba faham betul-betul, benda-benda yang songsang ni adalah perbuatan yang keji dan membawa kemurkaan Allah. Mungkin pada zaman Nabi Lut tu Allah bagi cash. Zaman kita ni kita tak tahu. Kadang-kadang Allah tak bagi cash sebab kadang-kadang Allah nak bagi peluang dekat engkau ni supaya sedar, supaya beringat, supaya bertaubat. Jadi wajib untuk semua orang Islam untuk menghindarkan diri daripada perbuatan ini, dan wajib untuk kita sedaya upaya membanteras gejala yang membawa kemurkaan Allah ni. Dan sekarang ni, apa yang menyebabkan benda ni sangat-sangat ham kepada masyarakat? Tadi kau cakap apa, benda ni harmless kan? Benda ni mula-mula nampak macam harmless, tapi disebabkan korang-korang ni semua dah keluar, dah menonjol dekat masyarakat. Lepas tu kita tengok orang ramai yang mungkin ada keluar dekat Facebook, and then dekat komen-komen pun orang dah tak bagi tahu dah benda ni salah. Orang macam gelak-gelak, seakan macam dah tak ingat benda ni adalah satu gejala yang perlu dibanteras, seolah-olah nak menormalisasikan benda ni. Ini yang bahagia ni, ini yang ham kepada masyarakat ni. Benda ni dah semakin cuba dinormalisasikan kemungkaran yang Allah murka sangat ni. Jadi aku malas cerita banyak. Lagi sekali aku buat video ni adalah untuk menyedarkan korang, supaya orang-orang lain yang macam aku cakap mungkin ada pengaruh, ada influence, mungkin orang-orang yang menteri-menteri Jabatan Agama pun, tolonglah ambil peduli lah benda ni. Semakin benda ni semakin besar dan makin teruk pula geng-geng dorang ni, minta dorang ni diberi macam privilege, diberi macam perhatian. Dorang nak golongan dorang ni diiktiraf, dibela, diberikan hak. Aku tak faham, kau nak hak apa sekarang ni? Kau nak hak apa? Kau nak hak yang perempuan pergi tandas lelaki macam tu? Yang lelaki pergi tandas perempuan macam tu? Kau lelaki pergi tandas lelaki lah, kau perempuan pergi tandas perempuan lah. Kalau kau lelaki, kau rasa diri kau perempuan, tu masalah kau. Kau yang mental sebenarnya, kau yang gila be. Jadi nasihat aku sama-samalah, tak kisahlah walaupun korang ni bukan influencer, bukan YouTuber ke, bukan siapa-siapa pun. Kalau terjumpa ada post-post yang tunjuk tiba-tiba macam artis ni pakai baju perempuan, yang lelaki pakai baju perempuan, ada keluar sajat ke benda ke, janganlah pergi menyokong. Janganlah dekat situ caption sajat ni. Komenlah benda-benda yang berkenaan dengan hukum hakam Islam. Bagitahulah benda ni salah, tolong jangan buat benda ni, jangan normalisasikan benda ni. Contohnya macam baru-baru ni aku tengok ada apa-apa yang pelawak tu, yang Syuk eh, nama dia Syuk. Yang Syuk ni dia pakai baju perempuan. Lepas tu aku tengok dekat bawah-bawah tu dalam komen, tak ada seorang pun yang nak macam nak menegur. Lebih kepada orang nak kelakar jugalah Syuk ni, nampak tak? Benda ni dah semakin normalisasi dah. Kau tak takut ke anak-anak kau nanti ni terlibat dengan benda-benda macam ni? Jadi aku nak korang share video ni, dan aku nak korang-korang semua tolong komen, bagi tahulah benda ni sepatutnya dibanteras sebelum Allah turunkan azab yang maha. Wish, takut babe. Allah turunkan azab, satu Malaysia kena. Faham tak? Nampak tak apa yang jadi dekat kota Sodom tu? Allah turunkan azab dekat satu kota tu. Faham tak? Bukan sekadar golongan songsang ni yang bersalah, orang-orang sekeliling masyarakat tu pun patut mainkan peranan untuk memerangi gejala ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Raih Samit selepas ini. Jom sama-sama, insyaAllah kita sama-sama amar makruf nahi mungkar. Gunakan apa yang kita boleh buat lah, setakat komen-komen. Kalau kita just mampu komen, komen lah, bagi tahulah benda ni perlu dibanteras, benda ni perlu kita perangi supaya Allah tak turunkan azab dekat kita, dekat dunia. Kesian anak-anak kita yang mungkin baru nak kenal dunia apa semua, tiba-tiba kau bayangkan anak-anak kita terjebak dengan benda ni. Masa tu nak patah balik mungkin tak boleh dah, sebab dalam otak dorang benda ni dah normal. Okey, ingat, semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.